Nah, oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, buat teman-teman Odon Vlog. Nah, lagi-lagi Odon bertemu dengan kalian. Walaupun kita tadi kemarin-kemarin belum sempat upload video ya, dikarenakan mungkin ada kesibukan yang mungkin tidak bisa digantikan. Nah, sekarang posisi Odon lagi ada di alun-alun Rangkas Bitung. Nah, ini lagi mampir aja nih. Gimana sih keseruan Rangkas Bitung itu kalau misalkan setiap hari weekend ataupun pagi minggu ini, apakah ramai banget? Ya ramai lah, namanya pagi-pagi alun-alun ya. Coba kita lihat nih ntar. Nah, tadinya mau berburu kuliner. Nah, berhubung kulinernya kayaknya alun-alun ini lagi ada acara, jadi kita nggak bisa tahu nih. Biasanya banyak banget nih di sini makanan-makanan tradisional khas Lebak ya. Nah, mungkin kita ntar kita cari-cari tahu ya di mana ya makanan-makanan khas Lebak, mungkin di sekitar luar alun-alunnya juga. Kalau misalkan pengen lihat ukti-ukti Rangkas, ntar aku sorot semuanya, aku dempetin, trot, paling dia lari-lari. Yahoy! Nah, ini nih, tuh. Nih, lagi nganter ponakan nih. Ain nih, lagi mau beli apa ini? Bakso sosis. Nah, beli apa, Bu? Aku mau bakso aja, Bu. Lagi beli jamur dulu. Bro, sejauh gua memandang di sini ataupun melihat dengan secara seksama di alun-alun Rangkas Bitung ini, mungkin bisa dikatakan emang rame banget ya. Gua rekomendasi ini buat kalian yang suka nyari cewek. Kebanyakan di sini masih belia ataupun masih kecil ya. Ntar aku lagi nyari yang mungkin bisa dikatakan sepantar lah, biar ada gairahnya gitu ya. Siap, kita cari nih ya, penasaran. Oke, buat sahabat-sahabat Odon Club, gue lagi ada di Rangkas. Nah, gue lagi ada sama bidadari Rangkas nih tuh. Kita lihat nih posisi Rangkas di mana nih, kita pengen tahu nih. Pokoknya mah Rangkas itu banyak bidadari enggak, kebanyakan orang malu. Ntar gue dempet-dempetin aja ya. Kita nggak memandang nih, namanya kan Odon Vlog, kita nggak punya malu. Kalau malu-maluin kita nggak punya video ya kak. Lu kita yang lagi-lagi viral nih, kebanyakan orang mana nih pirang-pirang jangan pirang. Nah, ini dia nih, halo. Nah, posisi lagi ada di Rangkas. Jarang-jarang kan kita berkunjung ke Rangkas. Nah, ini lagi ada sama teteh-teteh cantik ya, asal Rangkas. Kita pengen tahu nih, daerah Rangkas ini banyak cewek-cewek cantik nggak? Ya kan? Oh, banyak ya. Siapa namanya? Alia. Alia. Alia nih, pokoknya mah alun-alun Rangkas is the best ya. Jangan lupa mampir ke Rangkas ya. Iya dong. Nah, ntar jangan lupa mampir juga ke Odon Vlog ya, bersama Alia. Lanjut. Nah.
Biasa. Kalau orang-orang di sini pada malu, bro. Kita juga nggak tahu ya. Ya alun-alun kebenaran lagi ada acara kayaknya nih. Acara. Ada acara apa enggak? Nggak tahu. Jadi gimana sih? Nggak tahu. Oh iya. Alia udah punya pacar belum? Belum. Nih. Jangan bohong, Ai. Entar kalau udah ya? Masih sekolah jangan-jangan. Kelas berapa? Satu? Kelas satu? Serius? Gede banget sekarang. Nih, kalau oh. Nih, Alia baru kelas 1 SMA udah secantik ini nih. Bu. Jangan-jangan di kampungnya Bunga Desa lagi. Alia. Kalau misalkan kenal main aja ke rumahnya. Enggak sih, enggak neko-neko kok kalau mau main ke rumahnya. Bawa aja kue, beres. Ya, ntar kita berkeliling nih lagi nih ke Rangkas-Rangkas nih. Enggak anak mudanya aja yang olahraga. Nah, ibu-ibu cantik juga nih olahraga. Iya, sehat selalu ibu. Nah. Ini anaknya kemana bu? Main ya, cepat kesana haji. Amin. Emang itu cita-cita setiap umat muslim itu pasti kesitu bu ya. Iya. Amin. Doanya buat sobat-sobat Odon Vlog, ibunya naik haji. Bila perlu semua keluarga naik haji. Ya Bu. Pokoknya mau banyak di sini, enggak anak muda, enggak orang dewasa. Orang Rangkas juga bisa perlu. Ya. Sehat selalu pokoknya. Nah, kita terus kita lihat kita bakalan cewek-cewek cantik nih. Lu perhatiin dah ceweknya. Halo. Hai. Siapa namanya? Aku Meli. Meli. Kenapa ditutup? Emang ini wanted? Iya. Asli mana Meli? Aku asli Cibadak. Aduh, ini pasti nyeruduk orangnya nih. Katanya Cibadak, ya kan? Iya. Ini adalah salah satu, dua bidadari asal Rangkas Bitung ya. Nah, kita. Nah. Oh, belum mandi. Pantesan agak-agak bau kecut. Canda tidur. Nah, kita akan berkeliling lagi nih mumpung lagi ada di Rangkas Bitung ya. Jadi kita manfaatkan waktu aja ya. Mungkin suatu saat kita bisa kesini lagi. Meli, asli Badak ya. Kita ketemu lagi ya. Jangan lupa mampir di Odon Vlog. Sebenarnya banyak, bro. Cuman gue bingungnya kenapa di sini banyak background musik yang mungkin bisa dikatakan bakal menghambat ataupun gimana lah. Pusing gue juga ya. Ntar kita terus aja kita banyak di sini tuh tempat-tempat wisata dan lain-lain ya. Waduh. Ibu. Nah,